sekali amat bersyukur kerana dapat Perdana Menteri sendiri dapat meluangkan masa dengan ahli-ahli Kelab UMNO luar negara sendiri atau pengerusi dan badan pembangunan negara. Basically, Perdana Menteri telah mengutarakan dua perkara penting yang ingin dibincangkan kepada kami semua. Pertama sekali adalah mengenai perubahan persekitaran di mana Perdana Menteri mengatakan bahawa dulu parti-parti semua bersatu untuk mencapai kemerdekaan, tetapi sekarang ini dari segi perubahan demografiknya dan dari segi migrationnya daripada penduduk luar bandar ke dalam luar bandar. So, Parti UMNO kini ingin mengambil kira tentang macam mana dan ingin menjadikan Parti UMNO itu satu parti yang mengambil kira juga perubahan demografik dan perubahan-perubahan sekitaranlah secara keseluruhannya. Dan yang perkara keduanya, Perdana Menteri mengatakan bahawa kalau kita perasan sekarang, 1/5 daripada pengundi sekarang adalah pengundi baru, ya. So kiranya dah bertukarlah, profil pengundi itu telah berubah. Dan di mana like 49%, like almost like 50% adalah pengundi-pengundi baru. Di mana sekarang ini kita kenalah mengutamakan suara-suara pihak suara-suara muda dari segi dan peranan Kelab UMNO luar negara itu sendiri untuk menarik belia-belia lah untuk menyertai. Kalau tak pun menyokong Kelab UMNO Barisan Nasional, tapi tidak sekali-sekali menentanglah kerajaan, ya. Kita tetap akan menyokong kerajaan dalam tu. Dan lagi satu perkara penting, Perdana Menteri mengatakan bahawa dengan transformasi yang diketengahkan sekarang, dia kata kalaulah kita tidak berpuas hati dengan pihak kerajaan, janganlah kita hendak membangkang ke apa, kita boleh join, kita tukar sendiri. Dan dari segi peranan belia itu dengan ialah untuk menarik, sebab kita tahu sekarang ni belia dah makin alert, makin kritikal dari segi pemikiran. Dan peranan-peranan macam ketua muda kita KJ itu, kita macam nampaklah kerajaan memang sangat concern dan memberikan banyak peluang-peluang untuk dan mengutarakan banyak program lah untuk orang muda untuk lebih bergerak aktif lagi dalam politik dan juga untuk membangunkan negara.